gua mau nyalon belepek rambut ya kan? Lu ngapain kaki gua yang disorot? Muka bukan kaki. Gimana sih? Ini sesat sedikit aja ya, supaya kelihatan indah gitu ya, ya. Oke. Kamu kenapa kamu mau sendal ke dalam? Taruh di situ aja mendingan. Yang udah jangan gas. Gitu aja ya. Emang mau dipotong apa sih? Kerimbat lepek badan gua rambut gua. Kamu dikerimbat? Iya. Kerimbat rambutnya? Iya. Bukan ininya, bukan kan? Ih, gua gampang loh. Ayo, udah dikumpul. Ih, geli gua. Ayo, silakan duduk. Ini salonnya kalau buka jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau kita sih biasanya ya buka salon itu dari jam 12 siang mas, sampai subuh. Buset. Aduh, ini kenapa rambutku mas mau dipotong? Sih mas, kenapa rambut? Pelan-pelan. Kenapa rambutnya mau dipotong? Ini kan sudah bagus. Iya, cuma dipoles-poles aja. Gitu. Harganya gimana sih? Kalau harga kita relatif mas, dari yang 50.000 sampai 1 juta. 1 juta diapain rambut? Dikul-kul aja saya loh. Nah, tapi rambutnya sudah bagus loh mas, dinas kalau perlu dipotong dong ya. Kalau mau mas diambil aja ininya, jadi diambil ke sini sedikit gitu, jadi ntar diambil lagi ke sini jadi bagus deh mas kelihatannya gitu ya. Siksa aja gua, siksa bisa gua disini mau nyalon siksa. Udah begini aja bagus loh mas, nggak usah dipotong deh ya. Mas juga udah cocok klik banget. Ini yang punya siapa sih? Yang punya bos saya mas. Siapa? Orang yang terima kira aja. Siapa? Itu tuh. Ada di Bunda Risma namanya. Oh gitu ya. Yang punya Bunda Risma. Iya. Di Warakas itu juga 8 mas. 8. Ini karyawannya juga tuh ya, cantik cucak loh. Nomor berapa? Nomornya 35. Udah kayaknya udah rapi deh. Tapi ini kayaknya kurang kesini ya mas ya. Oh gitu. Sebenarnya sih ada yang belum rapi. Apa tuh mas? Muka. Rapin. Mas bisa aja sih. Geli gua. Mas sudah punya istri belum mas? Banyak. Kayak kecoa mas. Banyak. Nih gua kalau mau warna-warnain boleh kan? Oh boleh sekali mas di sini. Kita juga menyediakan keselamatan kita, penampilan kita untuk mewarnai, kerimbat macam-macam di sini mas. Enggak buat hanya cewek doang salonnya? Tidak, cowok juga. Oh boleh. Banci? Apalagi banci. Iya. Mas bisa aja masuk banci dong. Masuk saya. Udah paten kan nih? Udah paten saya kan. Mas indah itu. Oke. Ya udah. Oke. Thank you. Iya. Paten. Sama-sama mas, sering-sering kesini mas ya. Iya. Warakas 7 gang 8 nomor 35 Bunda Risma. Oke. Ya brother Goot semuanya yang berada di Tanjung Priok, mampir ke salon ini. Bisa buat laki juga kok. Bukan kebetulan buat oke, alamatnya nanti baca ada di deskripsi alamatnya. Dia nongol lagi, nongol ya. Jadi teman-teman semua yang mau nyalon, alamatnya nanti ada di deskripsi ya kan. Murah meriah, pokoknya murah meriah. Jadi buat laki-laki, buat cewek, buat yang kayak tadi juga apa-apa tuh ya kan, bisa semuanya di sini. Facial, pokoknya perawatan semua, soal rambut dan lain-lain, kecantikan juga dijamin. Pokoknya dikikuk-kikuk di sini dah ya kan. dijenguk. Kita lawan anak-anak nggak sih? Enggak, kesana. Ya udah, sekarang nggak ada yang bisa bawanya dia, tukang motor ya udah. Assalamualaikum. Itu begitu bener. Iris asli bener loh. Heboh. Lo ngonten jadi sekali-sekali jadi banci, boyong. Jangan lupa like, subscribe, komentar, share, mantap.